NASA telah menemukan tanda-tanda kehidupan di luar bumi di gumpalan Saturnus Enceladus. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Nature Astronomy, pesawat ruang angkasa Cassini NASA menemukan sejumlah besar metana bersama dengan konsentrasi molekul dihidrogen dan karbon dioksida yang relatif tinggi di Enceladus, yang tidak dapat dijelaskan oleh proses geokimia yang diketahui. Hal ini menyebabkan para peneliti menyarankan keberadaan mikroba mirip bumi yang memakan dihidrogen dan menghasilkan metana. Peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa Enceladus mampu mendukung kehidupan. Bulan Saturnus memiliki lautan bawah permukaan yang ditutupi oleh lapisan es yang menyediakan iklim hangat bagi kehidupan untuk tumbuh. Selain itu, para peneliti telah membuat perbandingan antara ventilasi hidrotermal di dasar laut bumi dan gumpalan Enceladus, di mana lautan bulan itu bereaksi dengan batu untuk menyediakan sumber energi kimia. Para peneliti menggunakan model matematika yang menggabungkan geokimia dan ekologi mikroba untuk mengevaluasi data metana Cassini. Sementara peneliti tidak mengkonfirmasi bahwa ada kehidupan di Enceladus, peneliti tersebut mengungkapkan bahwa mikroba adalah salah satu penjelasan yang mungkin untuk jumlah metana yang tinggi. Namun, peneliti lebih lanjut akan diperlukan untuk menentukan apakah memang ada kehidupan di bulan Saturnus.